Selain Putri Chandrawati, ternyata banyak deretan artis yang terkena kasus saat menjadi ibu. Perbedaannya, Putri Chandrawati tidak ditahan, sedangkan artis-artis berikut ditahan padahal memiliki anak dan sedang hamil. Putri Chandrawati ditolerir tak ditahan sebab punya bayi usia kurang dari 3 tahun. Berikut ini artis yang ditahan meski punya anak yang berbeda perlakuannya dengan Putri Chandrawati. 1. Vanessa Angel. Vanessa Angel ditahan karena terlibat kasus penyalahgunaan psikotropika jenis Xanax. Ia ditahan di rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur pada tahun 2020. Saat itu, Vanessa harus meninggalkan Gala Sky yang berusia 3 bulan. Gala Sky sempat kesulitan beradaptasi dan tidak suka diberi susu formula. 2. Angelina Sondag. Angelina terbukti menerima suap $1.2 juta dan 2,5 miliar rupiah dalam pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Angelina Sondag harus berpisah dengan anaknya Keanu Masaid, Aliyah, dan Jawa karena kasus korupsi. Ia meninggalkan anaknya Keanu Masaid yang masih berusia 2 tahun. 3. Nikita Mirzani. Nikita Mirzani merupakan artis tetap di BUI walau punya bayi dengan beragam kasus yang dimilikinya. Dirinya menjadi tahanan saat masih menyusui anak keduanya, Aska Rakila Mawardi. Saat itu, Aska masih berusia 3 bulan pada tahun 2015. 4. Sheila Marcia. Artis Sheila Marcia juga tetap menjadi tahanan walau sedang hamil 2 bulan, anak pertamanya dengan musisi Angie Drive. Dia saat itu terlibat kasus penyalahgunaan narkoba dan tetap di penjara.